teman-teman. Hari ini saya punya menu makanan kampung adalah terung pipit. Ini terung pipit, teman-teman. Ini tidak tahu kalau Indonesia nih kamu pandai makan enggak tidak nih. Ini kasih nama kalau terung pipit. Terung pipit kalau dalam bahasa kami, nah, kalau di sini anak panggil terung pipit lah. Dan saya tumbuk dengan lengkuas. Ini makanan kampung-kampung nih, teman-teman. Oke, mari saya tunjukkan macam mana mau buat. Mula kita buka dulu satu-satu. Ini kita buka satu-satu. Nih muka dia, teman-teman, saya sudah buka satu-satu. Dia punya bentuk macam itu, kacang hijau. Kita lagi belum buka. Proses. Oke, mula-mula kita panaskan dulu kuali. Thank you.
Oke, keadaan dia seperti ini ya teman-teman. Jika sudah mas digoreng tanpa minyak, ya begini. Oke, jom kita proses. Oke teman-teman, mula-mula kita tumbuk dulu nih lengkuas. Ikan bilis. Taruh garam. Dan ajinomoto.
Oke, kita coba makan teman-teman. Ini boleh jadi lauk. Lauk kami ini malam. Oke, selamat mencoba.